Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar geng? Harap korang sihat. Terima kasih kerana masih lagi menonton. Dan jangan lupa yang baru menonton channel aku, silakan subscribe, like, komen dan juga share lah video-video aku yang aku buat untuk TZM ni. So, untuk video kali ini aku nak bercerita lagi pasal TZM Cik Nasir ni. Yang di hadapan aku ni, inilah antara spare part alat ganti yang telah pun sampai bagi kerja-kerja overhaul TZM Yamaha 150. Review sikit lah ya, dia punya alat ganti ni, yang mana kalau tengok pada alat ganti ni, banyaknya datangnya aku beli daripada seller Azrin. Kita tengok So kalau tengok yang mula-mula sekali ni, ini set rod piston TKRJ, jenama TKRJ. Di mana aku maklum pada owner motor nak pakai yang original, mahal. Jadi TZM brand TKRJ ni memang ramai yang rider dah pakai lah. So ni dia punya piston, masih lagi standard size grade A, sebab dia punya block masih lagi baru. Ok, ni dia punya set oil seal, set gasket. Ok, semuanya daripada kedai Azrin juga aku beli. Alright, ni dia punya gasket oil seal, ni dia punya gasket. Alright, lagi, okay, lagi kat kedai Azrin ni aku pun beli skru cover engine one set, skru nut head chrome one set, skru housing power valve, okay, dan juga skru apa ni aku pun tak ingat lah. Adalah set-set skru tu, skru dekat thermostat. Okey, supaya enjin ni nampak lebih cantik dan kemas. Lepas tu dekat Azrin juga aku ada beli ni. Dia punya intake hose. Ini bukan original lah. Original mahal beb, 100 lebih. Ini lebih kurang RM58 je. Okey, lepas tu ini dia punya spring, spring clutch. Lepas tu aku beli apa lagi Azrin ni, G-Force. Ni produk dia, produk dia punya apa, alloy ni dia dah buat dia punya housing untuk letak red valve ni. Ok, kalau standard red valve dia ada 6 lidah, tapi pakai G-Force ni dia ada 8, 4, 2 jalan. Ni memang tune lah pakai, agak-agak bobok-bobok ke kan, semburan minyak tu dapat mengatasi masalah bobok ni. Ok, aku rasa satu lagi Azrin punya produk, aku beli dia punya clutch damper. Aku dah pasang, cuma belum ketuk je lagi. Okey, dan dia punya gear ni, clutch gear ni pun aku dah pasang, dan dia punya bush dalam ni pun datang one set, aku dah pasang siap-siap lah. So alhamdulillah semuanya berfungsi dengan baik lah. Antara produk kedai Azrin yang aku beli, dan untuk barang-barang lain, ni dia, jarang kita jumpa dapat yang baru. Washer bahagian mangkuk clutch, ini original ni, susah nak dapat ni. Washer saja benda ni satu dah RM20 geng. Tapi macam mana washer yang ada tu dia dah tak lock, dah orang kata dia dah loose. Jadi aku terpaksa nak cari washer ni. Ikutkan yang second hand, banyak yang banyak second hand, tapi washer ni aku dapat yang baru, so aku belilah. Yes, ini dia washer dekat bahagian mangkuk clutch baru. Ok, so lagi apa lagi, ini pun satu seller aku dapat, dia punya clutch boss. Sebab clutch boss ni original geng, original. Korang tengok dia punya condition memang cantik lagi lah. Kalau original dia tulis 37F, sama dengan motor asal OG3. Okey, kalau yang asal ni, okey, yang aku buka itu hari, tapi buka ori ni, dia dah makan sebab washer dia dah lulus. Jadi mangkuk ni dah bergeser sekali, jadi dah makan dekat tapak ni. Okey, so tak berapa cantik lah nanti. Kalau original tengok masih cun lagi. Okay, so ini dia punya clutch boss original TZM. Dan lagi ni, aku ada beli dia punya iron plate 6 keping one set. Okay, sebab iron plate yang lama dah rosak, dah makan.
So kena tukar lah. Okay, lagi motor Encik Nasir ni aku pun beli tongkat. Sebab tongkat lama dia dekat bahagian sini dia dah ada kesan, kita panggil apa, lay. Dia dah nipis. Jadi bila kita kunci dengan skru, dia ada gap. Ha, tongkat ni ada gap dan gegaran lah. Gegaran tu tak sedap didengar. Tak sedap didengar. Mana tongkat dia? Ni tongkat lama dia. Okey, mungkin dulu motor ni pernah di welding. Okey, pernah di welding. Jadi dia nak buka welding tu, dia terpaksa grinder. Dan benda ni dah menipis. Bila menipis, kita skru, dia dah tak grip lagi dah. Dia tak grip lagi dah. So, tak apalah, Encik Nasir pun setuju. Belilah tongkat baru. So, lepas ni tak ada bunyi bising lagi lah. Harap-harapnya begitu. Dan plug plug BR9 standard TZM. Kalau dulu motor ni dia pakai plug 8E, dia tak ada R. So standard TZM dia mesti ada R, BR8 ataupun BR9. Okey, dan part yang paling penting lah bila kita overhaul ni, pada aku tukar bearing. Ni full set bearing 7 keping. Semua bearing jenama FAG. Dan juga 2 needle bearing dekat bahagian gearbox dan juga clutch lever ni. So aku akan tukar juga, pasang yang baru. Okey, yang seterusnya juga ni, aku dah beritahu Encik Nasir, motor dia ni tak ada meter temperature. Meter dia rosak yang original tu. So aku dah plan dengan dia masuk digital meter temperature. Jadi digital meter ni dia ada dua. Satu untuk dia temperature, satu untuk bateri, untuk voltage. So dia ada 2 in 1 lah. Yang ni pun aku akan pasang dekat dia punya motor. Yang seterusnya juga aku ada belilah. Ini produk Azrin juga, lupa aku nak beritahu tadi. Iaitu bush bahagian crankshaft. Yang ni bush yang lama dia. Dan boleh dikatakan makan teruk jugalah. Okay. Dan ini bush yang aku simpan satu. Second hand, tapi ni sebelah dia masih okey lagi lah ni. Boleh pakai lagi lah. Dua-dua boleh pakai. Kiri kanan ni boleh pakai. Dan ni Azrin baru. Tapi Azrin dah ada roger aku semalam. Adalah hal sikit berkenaan dengan bus ni perlu diperbaiki. So aku harap Azrin dapat memperbaikilah kelemahan pada bus ni. Dan aku boleh pasang dekat motor Encik Nasir ni nanti. So tak apa, itu aku dah berbincang dengan Encik Azrin untuk pastikan bus ni dalam condition yang paling tip top. Paling tip top. Juga aku ada beli sedikit lah daripada Bro Panda Garage. Okay, ni dia kotak dia bagi. Ni dia punya stiker. Bro Panda, korang mesti kenal dia orang ni. Ini semua mekanik-mekanik TZM di Kuala Lumpur. Dan aku order kat dia barang lerai lah. Ni, ini kita panggil apa, pelapik mangkuk clutch tu. Jadi tak adalah air masuk kat bahagian magnet tu. Jadi pelapik ni lebih, jika ada dia lebih, orang cakap lebih seal lah daripada air masuk sampai ke magnet. Sebab dalam tu dah ada elektronik. Dia ada papan elektronik tu. So kalau kena air short, dah ada masalah nanti. Dan motor Encik Nasir ni dia tak ada washer. Washer bahagian primary gear. So aku pun dapatkan daripada Bro Panda. Dan juga dia punya spring damper. Spring damper ni saja aku order 2. Sebab aku punya motor tak ada. Yang ni untuk Encik Nasir punya, yang ni untuk aku punya lah. Ini standard TZM, dia mesti ada benda ni. Okay, apa kelebihan ni sama je. Cuma pada aku kalau ada benda ni, dia dapat mengatasi masalah clutch plate melekat dengan iron plate. Clutch plate melekat dengan iron plate di bahagian iron plate yang kedua tu. Sebab situ dia selalu rapat. Bila lama-lama dia akan apa, melekat antara iron plate dengan clutch plate. So nanti pertukaran gear kita tak cantik. Kebiasaannya nak freekan gear susah. Itu kita tak nak tu. Free gear susah. Kalau ada benda ni, insyaAllah free gear akan jadi lebih mudah. Okey, itu daripada Bro Panda. Yang belum sampai lagi pasal aku, dia punya clutch plate lah. Clutch plate aku tengok di aku punya handphone masih lagi on the way dan sampai ke sini. So pada aku barang pun dah banyak sampai. Dan lepas ni aku akan
pergi hantar ni, hantar rod ni yang berbunyi teruk ni. Okey, taklah teruk, boleh lah kan untuk tukar rod baru kat kedai foundry dan juga ketuk ni kelas damper. Aku tak ada alat nak ketuk damper ni. Kang salah ketuk kan pecah pula mangkuk kelas ni. Dah satu hal pula. Aku nak beli alat dia tu tapi 200 lebih babe. Aduh, mestilah memudahkan aku pasang kelas damper. So itulah langkah pertama aku. Aku akan hantar benda ni kat kelas kedai foundry untuk pasangan rod di pump rod baru. Yang lain-lain ni aku akan mula pasang bearing dan terus pasang gearbox, naik enjin kat motor dan pasang sistem blok, dan aku start lah untuk motor TZM ni. Alright gang, so aku rasa itu sajalah review aku berkenaan alat ganti daripada Azrin, alat ganti daripada Bro Panda dan juga alat ganti daripada seller-seller TZM yang lain. So terima kasih menonton, stay tune, jangan lupa subscribe channel aku, like, comment dan juga share. Bye bye dan jumpa lagi.